Gracias. Sore hari ini saya ada tamu, Mbak. Namanya Yusuf. Yusuf nama Bapak? Iya. Saya kenal beliaunya ini Ramadan tahun 2021. Di acara ulang tahun anak teman. Saya kebetulan pengisi acara, beliau datang. Kenalan sama beberapa teman. Waktu itu saya kebetulan begini, kan beliau ada berita waktu itu Mbak Nania ini kan murtad gitu akhirnya. Karena keluarga beliau itu basicnya muslim. Tadi saya telepon bapaknya. Waktu itu saya bilang, ketemu di bulan Ramadan, beliau pergi. Saya bilang, kayaknya anak ini mau kembali mualaf deh, mau kembali ke Islam. Karena selama ini ketika ada orang mau mualaf, tentu feel saya itu kuat banget. Tapi saya gak pernah ngajak, dan saya gak pernah ngajak beliau. Tapi cuma saya doakan. Dia bilang sama teman saya waktu itu, ini sebentar lagi anak ini balik. Sama dulu ketika DJ Kevin, sebulan sebelum dia masuk Islam, saya sama istri itu, pertandanya apa? Saya makan pare pahit. Saya makan pare pahit, pakai sambel. Ditelepon sama manajernya Kathy. Gus, Mbak Kathy mau masuk Islam. Firasatnya pakai pare. Dan gak pare. Karena dia suka pare kan. Dan alhamdulillah kemarin Mas Ajis, manajer beliau, telepon asisten saya, mengabarkan Narnia Kurniawati Yusuf itu berenang minta dituntun membaca dua kali syahadat. Selama ini saya tidak pernah memaksa orang atau mengajak saja, tidak pernah lagi memaksa untuk menjadi seorang muslimah. Mungkin sebelum syahadat Narnia bisa cerita kenapa akhirnya kok ingin kembali ke agama keluarga besar. Ada apa setelah pertemuan dengan Abu Abu? Sebenarnya sih kalau dibilang simpel, sangat simpel, tapi ternyata ini benar-benar yang namanya arti itu mendalam. Jadi kemarin itu waktu lebaran pulang ke rumah, sebenarnya sih perasaan ini udah ada tuh sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ketika saya pas lagi diem, saya mikirnya begini, nanti kalau misalkan saya meninggal, saya mau dimakamkan secara Islam atau Kristen. Karena mau bagaimanapun juga keluarga saya belum menerima saya sebagai Kristen. Meskipun mereka bilangnya okay, saya terima. Cuman kan hati orang tua kan ya kita, saya merasakan sekarang gitu. Dan kemarin tuh kebetulan pas pulang habis mijitin mami sare, mami tidur gitu kan. Itu ada gejolak hati tuh bilang nanti kalau misalkan mami meninggal atau keluarga besar saya ada yang salah satu yang meninggal, lagi mami, siapa yang sholatin, siapa yang mandiin, siapa yang ngedoain. Terus saya punya anak perempuan, kalau misalnya saya meninggal pun juga siapa yang doain, siapa yang mandiin. Karena gimana pun juga yang tidak satu frekuensi itu tidak mungkin nembus doanya. Apalagi leluhur, apalagi guru-guru saya, semuanya keluarga besar saya, semuanya muslim. Dan kemarin itu pas pulang sebelum bikin video klip di single yang baru, ini jujur saja saya sudah mengosongkan semuanya perasaan saya. Saya nggak mau terima dari A atau B, saya benar-benar netral, saya kosong sampai akhirnya saya pulang, saya bilang sama mami sama bapak, kalau saya sudah akan kembali memeluk agama Islam. Sebenarnya simpel sih, cuman ternyata dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dan sekarang ketika saya udah mengutarakan itu ke orang tua, mami sama bapak, beban selama ini tuh kayak enteng banget rasanya tuh kayak apapun bapak saya hadapi, saya nggak akan takut lagi karena saya punya keluarga besar, saya punya gimana ya kasarnya begini nih, yang kemarin itu saya akan menjadikan namanya pengalaman saya, ilmu nggak mungkin lah berhenti sampai di situ aja kan, pasti banyak ilmu dari mana-mana gitu. Ya saya menyikapinya seperti itu aja, dan hari ini saya minta sama Gus Miftah untuk membimbing saya lagi untuk memeluk agama Islam. Saya juga
minta doanya agar saya bisa istiqomah sampai saya meninggal nanti, dan saya bisa menjadi anak atau ibu yang bisa dibanggakan sama keluarga saya. Amin. Jadi gitu nih, tolong teman-teman media jangan dikira apa namanya ini mau dipublish yang Mbak Nani ya. Ini kebetulan kalian ketemu saya pas Mbak Nani emang janjian sama saya di sini. Mas Jurek mana Jurek? Wah, ada loh soal berita. Karena saya nggak mau dikira banyak memprovokasi orang lain berbeda agama. Tapi ya nggak tahu kan kalau Mbak Nani di Kediri banyak kiai, banyak ulama di sana. Ya memang beliau mantunya ke kita ya, kita bimbing. Sebelum nanti teman-teman ajakannya sama saya, perkenankan saya menuntun Mbak Narnia Kurniawati Yusuf bahwa beliau pengen kembali menjadi seorang muslim. Mungkin saya tanyakan, gak ada paksaan Mbak Narnia? Tidak ada paksaan. Bukan karena terpaksa, karena kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari Gus Miftah, karena Allah. Karena bisa dudukan saya, semua yang hadir bisa menjadi saksi, walaupun nanti di dokumen cuma 1-2 orang yang saya minta untuk tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir quluba binuril iman, Allahumma nawwir quluba binuril Qur'an, Allahumma nawwir quluba binuril Islam, Allahumma nawwir quluba binuril sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir quluba binuril hidayatika tamman wa ta'abbu binuril syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat anaknya. Hari ini ada kembali terlahir sebagai hamba Allah yang suci. Semua dosa-dosanya kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya, doakan Bunda, doakan semuanya, mudah-mudahan kami semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di prosesnya kita foto ini dikirim ke anak-anak pondok, dibuat dokumennya. Untuk merubah kamu identitas di catatan sipil dan sebagainya. Gitu ya, ya. Selamat nih. Matur suwun sanes. Terima kasih buat semuanya. Pangestunya semuanya.